wabarakatuh. Yang terhormat sekumat dewan guru madrasah aliyah madrasah sanawiyah Bapak Ibu madrasah, yang terhormat dewan juri dan para peserta lomba dadar dan dakwah yang saya cinta, serta siswa-siswa madrasah aliyah madrasah sanawiyah. Menjadi bukti bagi kebenaran iman seseorang jika kita sudah mengaku bahwa diri kita muslim atau muslimah, maka kita wajib untuk bersedekah tidak hanya dengan harta. Jika kita tidak mampu bersedekah dengan harta, kita bisa bersedekah dengan berbuat baik, dengan berbahasa yang baik kepada orang lain atau berikan itu juga termasuk sedekah. Pada sudut sehingga jadi begitu yang sedekah sesuatu dibuka saudara adalah sedekah begitu
sudah jelas bahwa sistem pendapatan sedekah, maka dari itu murahkan sedekah kepada sesuai jumlah. Tapi yang sudah sedekah kepada seseorang setiap waktu, kalau kita sedekah sedekah kepada orang setiap waktu, nanti kita bisa jadi gila. Betul sekali, kita nanti bisa gila. Tapi kita harus keharusan sedekah juga diwajibkan bagi keluarga dekat atau kerabat dekat yang bersikap membenci kepada kita, bersikap memusuhi kepada kita. Walaupun sekarang itu membenci atau memusuhi kepada kita, tapi sedekah itu tetap diwajibkan kepada kita. Dan sudah diperjelas dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada orang atau keluarga dekat yang bersifat memusuhi kepada kita. Adapun keutamaan dan nilai yang besar dalam sedekah adalah nilai yang pertama dapat menghindarkan diri kita dari neraka. Walaupun ini sedikit saja harta kita yang kita sedekahkan. Yang kedua, kita mengeluarkan sedekah dapat pahala yang besar. Karena perbuatan baik seringkali dilipat gandakan pahala. Yang ketiga, sedekah menjadi naungan bagi pelakunya di hari kiamat. Pasti kita akan mendapatkan naungan di hari kiamat, mendapatkan pahala besar. Maka yang tahu dong pastinya yang mendapatkan kebaikan kok. Tak susah, karena sedekah bukan harganya. Kamu bertambah-tambah, sebagai berotong, sibuk-sibuk dan kanya. Jari dan bangsa, anda baru usia. Oleh karena itu, kita semua tidak boleh, tidak perlu khawatir. Harta yang kita sedekahkan akan berkurang, bahkan akan hilang yang kita sedekahkan. Justru Allah akan berlipat gandakan semua harta yang kita sedekahkan. Oleh karena itu, kita harus kurang dalam bersedekah. Tidak perlu memperhatikan waktu-waktu kita bersedekah atau kita harus mengeluarkan sedekah untuk siapa. Tetapi ingatlah, sedekah tidak hanya memiliki keutamaan dan nilai yang besar, tetapi dalam bersedekah kita juga harus memperhatikan hal-hal yang membatalkan sedekah kita. Diantaranya alam dari ketiga hal yang dapat membatalkan sedekah tersebut sudah terhitung jelas di dalam sutra salah satu sutra yang sutranya sampai tapi ubur-ubur terus itu makasih, bukan?
itu bisa membatalkan sedekah yang kita keluarkan. Kemudian yang ketiga karunia, karunia sudah fenomenal, semuanya sudah tepat. Sedekah juga tidak boleh hadiah atau sedekah mengenakan sedekah hanya untuk mendapatkan pujian atau dipuji oleh orang lain. Kita harus ikhlas dalam bersedekah. Thank you.